Tanjali
Sata Pasyami Dewan Stara Dewane Sarwan Stata Buta Wisesa Sangan Pramanan Isom Kamala Sanastam Resimsya Sarwan Uragam Sadirian Aneka Bahudara Pranebam Pasyami Tuam Sarwato Nantarupam Nantam Namadyam Napunas Tawarim Pasyami Wisweswara Wiswaruta Kiritinam Galinam Cagrinam Ca Teyorasim Sarwato Dittimantam Pasyami Tuam Durniriksyam Samantat Dittana Larga Dittim Apraneyam Tuam Aksaram Paramam Dehitayam Tuam Asya Wiswasya Param Nidhanam Tuam Avyaya Saswata Dharma Gupta Sama tamas tuam puruso matome anadi madhyantam ananta viryam ananta bahum sasi surya netram pasyami tuam yukta uttasa vakram swatejasa viswam idam tapantam priya Kutiryar idam antaram hi vyaktam tvayai tenadi sasya sarva drashtva dhutam rupam ugram tavedam lokaprayam pravyatitam mahatman amihi chetvam surasana Visanti Jejit Duta Pranjalayo Granandi Swasiti Uktwa Maharshi Sida Suvanti Tvam Suti Vipuskalabi Rudra Nitya Vassavo Yeca Sadya Vishveshvi Nau Marutas Tosma Pascha Gandharva Yaksa Sura Sida sanga visante tvam vismitas caiva sarve rupam mahate bahu vakra netram mahabahu bahu bahu rupadam bahudaram bahudam stra taralam drashtva loka pravyatitas Thank you.
yatta pradittam jwalanam papa visanti rasaya samradadadeva tattaiva nasanya visanti loka tavati vakrani samradadeva leliya segrasa mana samanta lokam samagram revadanaya jwalati tejo virapurya javat samagram basa stavodra prata panti usma Ajahi meko bhavan udra rupo namo sute deva vara prasida Thank you.
Tasi Lokasya Cara Darasya Tuan Asya Pujasya Guru Gariyana Tuan Samosa Abiyadika Kutonyo Loka Prayepi Apratima Prabawa Tasma Pranamya Pramidaya Kayam Prasadaye Tuan Aham Isam Iyam Pideva Putrasya Sakewa Satyuk Priya Priya Yarasi Deva Sorum Adrasta Purnam Prasitosmi Drishtva Pumbayena Ca Pravyapitam Mano Me Tat Eva Me Darsaya Deva Rupam Dars Prasida Devesa Jagan Nivasa Kiriti nam gari nam caga astam icchami tuam drastum aham tadaiva tenaiva rupena caturbujena sahasra baho bhava viswamurte shivagavan uvacha maya prasannena tavar junedam rupam param darsitam atmayoga tejumayam viswam anantam adyam yanme tuat anye anyenan resta purvam na veda yachna daya yanna irda dana irna ca kriya birna tabo bir ugrai evam rupa sakya ham narloge drastum tuat anyena kuru pravira Mate vyata maca umuda bhava drashtva rupam goram nidram mamadam vyapeta di prayata mana punastva tat eva me rupam idam prapasya sa sanjaya vaca iti arjunam vasudevas atatokva svakam rupam darsayam asabhuyam Aswasayam asacapitam enam butwa puna saumya wabur mahatma Arjuna waca dreshvedam manusam rupam tawa saumyam ja Nardana idanim asmi samrta saceta prakritim gata Sri Bhagavan Vacha Sudur Darsam Idam Rupam Drastavan Asiyan Mama Deva Api Asharupasha Nityam Darsana Kangsina Naham Vedairna Tapasa Nadanena Nacejaya Sakya Evam Vido Drastum Drastavam Asimam Jata Bhaktya Te Ananyaya Sakya Aham evam vidurjuna jnatum drashtum ca tatvena pravestum ca parantapa mat karma krna mat paramo maga bhakta sanga varjita nirvaira sarva bhuteshu yasamam eti pandava Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishadsu Brahma Vidyagam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samvade Visrupa Darsana Yogo Namma Ekadaso Dhyaya Om Selamat siang dan selamat datang dalam acara peringatan tinggalan dalam Jumeneng Ngadeg Ratu Kaping Solas Abiseka Sri Wilatikta Tegengpori Kresna Kepakisan Siengolas bertepat di Istana Mancawan Kamis 31 Desember 2020 dimulai Om Swastiastu. Yang kami sucikan Ida Ratu Sulingge Ide Sri Begawan Nabe Wirakerti, yang kami sucikan, Pinandita dan para hotri, yang kami muliakan,
Abiseka Ratu Sri Igusti Huraharya Wedakarna Mahendra Data Wedasra Putra Suyasa Kaping 3. Abiseka Ratu Sri Wilatikta Tegekori Kresna Kepakisan Kaping Siengolas. Beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawarenugrahanya lah, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat rahayu. Dimulainya karya yatnya dan upakara adat Bali Majapahit sebagai rangkaian dari puncak peringatan Jumenengan Ratu Kaping Solas. Abiseka Ratu Sri Wilatikta Tegekori Kresna Kepakisan Singolas yang jatuh pada 31 Desember 2020 penanggalan Hindu Rahine Wraspati Umanis Huku Ugu Isakawarse Siu Sangatus Petang Dasekali. Hadirin yang kami hormati, acara ritual dan seremonial akan dimulai dengan upacara adat Hindu yang dihantarkan oleh Ide Ratu Selinggih. Setelah kita lewati bersama pembacaan sloka Bhagavad Gita oleh Abiseka Ratu. Makna dari pembacaan sloka Bhagavad Gita, di mana Bhagavad Gita adalah inti sari dari sastra Weda yang kerap disebut sebagai Pancama Weda atau Weda kelima. Pembacaan kitab suci ini bermakna sebagai upaya untuk mengingat pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam sejarahnya, seluruh raja-raja Majapahit adalah penganut aliran Wisnu atau Vaisnava. Dan Abiseka Ratu dikenal sebagai pemuja Wisnu yang menjadikan figur Sri Krishna sebagai Brahman atau Ide Sang Yang Widiwasa. Pembacaan sloka Bhagavad Gita adalah sebuah kemutlakan dari setiap kegiatan seremonial di lingkungan istana. Acara dilanjutkan dengan Agnihotra oleh para Hotri. Agnihotra adalah sebuah pemujaan terhadap Dewa Agni yang berperan sebagai upasaksi dalam setiap upacara. Agnihotra juga sebuah yatnya persembahan khusus kepada Dewa Brahma yang merupakan awal dari segala penciptaan semesta. Agnihotra adalah rangkaian dari kegiatan yatnya. Dalam upacara Agnihotra, umat dapat merasakan aura dan kekuatan alam semesta dari pancaran api suci. Hadirin yang kami hormati, saat ini sedang berlangsung pengelukatan Istana Mancawarna Tampak Siring, di mana makna dari ritual ini pembersihan Istana Mancawarna sebagai simbol Gangga yang telah satu tahun melayani rakyat Nusantara dengan berbagai macam upacara, seremonial dan menjadi tempat resmi kebangsaan. Upacara ini niskala bermakna untuk melebur aura negatif menjadi netral kembali sebelum peringatan pergantian tahun atau Wantiwarsa. Selain itu, istana sebagai simbol kedaulatan Abiseka agar memberikan sinar kewibawaan. Acara dilanjutkan dengan jamasan pusaka istana. Untuk itu kepada Abiseka Ratu kami persilakan.
kekuatan leluhur yang ada dalam pusaka-pusaka adalah sebuah kekuatan alam yang harus dijaga dan dihormati. Dan pencucian pusaka adalah tradisi kuno Majapahit di tanah Jawa yang kini mulai dihidupkan kembali di Bali sebagai simbol sinergi budaya Jawa dan Bali. Thank you.
Dapat kami sampaikan bahwa pengusatan adalah upacara pembersihan dengan media air suci yang diambil dari sumber-sumber air suci sejumlah mata air di sejumlah pura di bumi tampak siring. Pelukatan agung adalah sebuah ciri dan simbol dari restu Dewa Baruna dan Dewi Gangga untuk hadir memberikan penganugerahan dan pengestu pada Abiseka Ratu. Thank you.
maaf dari Abisika Ratu kepada ketiga alam, yakni alam bur, buah, suap, terkait segala ketidaksempurnaan dari Abisika Ratu selama satu tahun menjalankan swadharma ke seluruh penjuru. Dan secara filosofi mengingatkan bahwa sekalipun seseorang telah menjabat sebagai raja atau ratu, tapi intinya tetaplah seorang manusia biasa yang sama kedudukannya di mata Ijen Sang Yang Widiwasa. Jangan berpikir dalam, jangan berpikir dalam, jangan berpikir dalam, jangan berpikir dalam,
tiga mungkin sukar kali dengan istri dewasa satu menas kerja terus. Dapat kami sampaikan kembali bahwa persembahyangan Pancasembah, di mana bermakna Pancasembah adalah sebuah budaya Hindu di Bali, yakni rangkaian dan urutan dari 5 kali tata persembahyangan kepada sistem ketuhanan Hindu. Selain ditujukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, upacara juga ditujukan kepada Sang Surya sebagai upasaksi, para dewata, dan para leluhur. Ini menandakan bahwa umat Hindu diwajibkan untuk menyembah hanya satu Tuhan, namun diwajibkan juga untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dengan cara mendoakan para dewa dan leluhur untuk mendapatkan tingkatan kualitas roh dewata. Dilanjutkan dengan mendak lantur tirta. Yang sudah didoakan oleh pandita dan disucikan, diturunkan untuk dipercikki di sejumlah pusaka dan dimohonkan dan dibagikan kepada para bhakta sebagai simbol berkah dari para dewa. Hal ini juga mengingatkan bahwa agama Hindu adalah agama air, agama tirta yang tidak bisa lepas dari keberadaan air sebagai simbol sumber kehidupan manusia. Tirta hanya diberikan kepada Abhisheka Ratu sebagai tanda kekhususan upacara. Merpati berwarna putih oleh Abhisheka Ratu. Ah, om Siddhi Bhuti Pradhi Bhukti Mukti.
Tuklasan itu mau pecah nih. Pelepasan merpati berwarna putih oleh Abhisheka Ratu. Resepsi peringatan tinggalan dalam Jumenengan Ngadeg Ratu Kaping 11 Abhisheka Sri Wilatikta Tegengkori Kresna Kepakisan Siwolas bertempat di Istana Mancawarna Tampak Siring Gianyar Rahinani Mangki Burespati Manis Wuku Ugu Isakewarse Siu Sangatus Petang Dasakali. Pada hari ini Kamis 31 Desember 2020 dimulai. Om Swastiastu. Yang kami sucikan, Ida Ratu Sulingge, Ida Sri Pegawan Nabe Wirakerti. Yang kami muliakan, Abhisheka Ratu Sri Gusti Uraharya Wedangkarna Mahendra Data Widasra Putra Suyasa Kaping 3. Yang kami hormati, Kurator Deskano Center Bapak Eno Ismail beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati.
Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawarenugrahanya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat rahayu. Hadirin yang kami hormati, acara pada hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu kepada petugas kami persilakan dan kepada hadirin kami mohon untuk berdiri.
Thank you.
Mateng Suryo Megolan Gunung. Gagasan dari Abiseka Ratu Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Wedasra Putra Siasa Kaping 3. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan penyerahan cina Istana Mancawarna Tapak Siring oleh Abiseka Ratu kepada Adipati Majapahit dari Tanah Jawa. Untuk itu kami persilakan. Adapun Adipati Majapahit dari Tanah Jawa, beliau adalah KBTA M. Arwani S.M. Esa, Raden Ulin Duha, Raden Nur Toha, Raden Ahmad Fatulu S.H.I. dan Raden Mahmud Silangan. Baik, selanjutnya kepada Inyoman Arya Wedowiyasa Kresna Sanjaya. Baik, selanjutnya Putu Gede Weda karena Abi Rama. Ya, selamat ya. Bapaknya mana? Ya, tapi juga ya. Ya, saya ya. Baik, selanjutnya Ngurah Gede Abi Wedakarna. Abi Wedakarna itu. Baik, selanjutnya Imade Aswinarta Wedakarna. Aswinarta ini. Baik, selanjutnya Kade Arya Veda Fauna Putra. Yang mana ini? Ini beliau lagi. Baik, selanjutnya Imade Dharma Juniartana dan Ikomang Dharma Juniarta. Suruh bareng nih. Bareng ya. Baik, selanjutnya Ngurah Made Weda Wikrama. Sekarang ya.
Baik, selanjutnya Agus Indrawan. Ini dong udang jamur sekali-sekali aja. Apa itu? Baik, selanjutnya Iko Mang Adi Wedakarna. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Satu, dua. Sekarang ya, selamat ya. Satu, dua. Satu, dua.
Satu, dua. Ratu Sulinggih Sane Suciang Titiang Ida Sri Begawan Nabi Wirokerti Saking Geria Tegah Kori Ring Buleleng Ratu Sulinggih tokoh Hindu yang hari ini kita serahkan Hindu Muda Award, yang saya hormati Dewan Kurator The Soekarno Center Bapak Enong Ismail. Beliau juga adalah keluarga dari Wakil Presiden Bapak Tri Sutrisno yang ditunjuk oleh Kanjeng Ibu Sukmawati Soekarno untuk membantu The Soekarno Center Tampak Siling. Kepada peraih penghargaan yang pada hari ini telah berkumpul, para adibati Majapahit saking Tanah Jawa yang rutin setiap tahun hadir, kepada para tokoh yang pada hari ini telah hadir dan menerima, serta anak-anak yang saya banggakan, Om Swastiastu. Di tengah keterbatasan dan pembatasan di masa pandemi ini, Titiang mewakili keluarga besar saking Puri Tegah Kori, yang dimana di bumi Tampak Siring ini ada sebuah legasi, sebuah landmark yang dipersembahkan oleh keluarga kami kepada bangsa Indonesia, yaitu The Soekarno Center yang disebut juga Istana Mancawarna Tampak Siring. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020 ini, kami melakukan suatu puja yang diperuntukkan kepada leluhur kami Ide Betara I Gusti Tegah Kori yang dalam babat sebagai Raja Badung yang pertama yang berjasa telah menjadikan Badung seperti saat ini. Kami bersama Ide Begawan saking Pasmetonan Ageng Narario dalam menjuluk Tegah Kori, yang dimana Titiang sebagai pengelingsir memberikan suatu apresiasi kepada sejarah Majapahit, karena bagaimanapun juga bahwa kebudayaan Hindu di Bali merupakan sebuah kebudayaan Nusantara yang dimana memang sebagaimana harapan dari leluhur tetap bertahan sepanjang masa, dan Astunggara bertahan 500 tahun pasca sandiakalaning Majapahit. Tadi kita sudah saksikan sebuah tarian yang Tiang ciptakan, yang Tiang gagas, yang dibantu oleh koreografer dari seniman kita Institut Seni Indonesia, Bagus Karyana. Sebuah tari yaitu tari Bedoyo Segoro Kidul, yang dimana dalam kepercayaan mistik, dimanapun tempat Bung Karno, dimanapun istana-istana Bung Karno, harus menten cihne atau tanda dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan sebagai Ibu Nusantara Putri Siliwangi Pajajaran Hindu. Maka dari itu tidak heran di setiap istana presiden bagaimana paduka yang mulia Bung Karno memberikan penghormatan kepada Ibu Kanjeng Ratu Dewi Pantai Selatan. Bagaimana saat ini di Bali semakin banyak pura-pura yang menghormati Gadi Gusti Kanjeng Ratu Dewi Pantai Selatan berdiri dan disungsung oleh umat Hindu. Ini berarti bahwa umat Hindu di Bali sangat menghargai budaya Nusantara. Ketika budaya Nusantara sudah mulai diabaikan di tanah luar Bali, ketika radikalisme merajalela di bumi Nusantara, ketika persembahan kepada leluhur dianggap sesat, tetapi Astunggara, ada orang-orang Hindu di Bali yang mempertahankan tradisi. Dan inilah yang membuat kita bangga. Pada hari ini kita juga menyerahkan penghargaan Hindu Muda Award yang sudah sejak dari 20 tahun yang lalu Hindu Muda Award ini digagas untuk diserahkan kepada tokoh-tokoh hebat yang ada dan menginspirasi. Para tokoh-tokoh yang mendapatkan Hindu Muda Award dari segala latar belakang punya satu kesamaan, yaitu sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan oleh zaman saat ini, orang-orang di zaman milenial ini, di zaman kali, yaitu konsistensi.
Saudara-saudara, walaupun badai menerjang, walaupun cobaan beruntun, sebagaimana pesan Sri Krishna kepada Arjuna dalam perang Bharatayuddha, wahai Arjuna, ananya secintayanto mamyejana paryu pasate tesamnitya biyuktanam yoga ksema wahami aham. Wahai manusia, engkau hanya perlu memikirkan aku Sang Hyang Widi, maka aku akan pelihara apa yang engkau punya. Aku akan bawakan apa yang engkau minta, wahai Arjuna, dan pada akhirnya engkau akan datang kepadaku. Niko sudah janji dari Sang Hyang Widi, janji dari Brahman, bahwa hidup kita ini sementara, saudara-saudara. Apalagi di zaman sulit, zaman pandemi, ketika kita berhidup berdampingan dengan virus COVID, kita tidak mengetahui kapan lagi kita bisa dipinjamkan urip oleh Sang Hyang Widi. Maka dari itulah, berbuat baiklah, bahagiakanlah orang, apresiasilah orang. Maka itulah yang dilakukan oleh Hindu Center dan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma, membahagiakan hati orang. Bapak ibu yang mendapatkan penghargaan, adik-adik kita, para orang tua yang di mana memberikan kehormatan kepada putra-putri mereka dengan nama Wedakarna. Bayangin, saudara-saudara, orang itu kalau udah mati baru biasanya namanya dipakai. Mereka datang, mereka memberikan kabar, Aji, putra yang bernama Wedakarna, saya terinspirasi, terima kasih perjuangannya. Niki, setiap tahun itu ada puluhan orang yang kita berikan keris sebagai seselat, sebagai cina, sebagai yang namanya Tosan Aji, karena titian masih jenang. Dan semoga Wedakarna yang baru, Niki adalah pengakuan dari semeton, dari umat, dari masyarakat. Semoga anak-anak ini bisa melanjutkan perjuangan untuk sanatana dharma, untuk Pancasila di kemudian hari. Sebagaimana ketika ayahanda Tiang Ratu Aji Sri Wedastrusyasa memberikan nama Karna kepada titian, terinspirasi dari Bung Karno dengan harapan putranya seperti Bung Karno. Wedakarna adalah kebenaran lewat telinga. Siapapun yang mendengar Wedakarna akan panas, karena diberikan kebenaran. Itulah makna sebenarnya dari seorang Wedakarna, kebenaran dari kuping, kebenaran dari mendengar, kebenaran dari isi hati. Maka tidak heran apapun yang kami ungkapkan akan menimbulkan gelombang di Bali dan Nusantara. Apapun yang dibuat pidato oleh Bung Karno, karena Bung Karno adalah sosok yang mengagumi Sang Karna dalam Mahabharata, dimanapun Bung Karno berpidato termasuk seluruh dunia, maka dunia akan bergetar, karena Karna adalah putra surya. Saudara-saudara, kami memberikan penghargaan di penghujung tahun ini kepada mereka, kepada tokoh yang selama ini telah banyak berjasa untuk Bali dan Hindu. Kami hanya ingin membuat panjenengan, membuat semeton, membuat sedulur senang, bahagia, merasa dihormati. Anak-anak muda yang tergabung dalam Hindu Center dan Forum Intelektual Muda Hindu Dharma memutuskan peraih Hindu Muda Award ada 8 orang tahun ini, diberikan apresiasi. Mantan Ido Sulinggih yang sangat berpikiran reformis, berpikiran sangat sederhana, berani untuk memberikan pengayoman. Yang kedua, mantan ahli hukum dari Forum Advokasi yang telah memberikan contoh baik kepada kami anak muda untuk berani, bukan melawan arus, tapi berani membela kebenaran. Mantan tokoh ibu, ya, yang telah berbisnis memberikan inspirasi kepada pengusaha arak, 20 tahun sudah berbisnis terkait dengan arak, ya,
akhirnya mendapatkan reward. Ya, kemarin terakhir Ibu Dayu dikunjungi oleh Bapak Menteri, eksis menghidupi masyarakat kita. Ya. Kemudian mentan tokoh yang mendirikan sekolah di Karangasem, yang memberikan sekolah-sekolah hebat, ada tokoh yang membela, ya, yang membela bagaimana dalam organisasi konsisten kepada gerakan Bali Berdaulat. Mentan pimpinan dari kelompok atau komunitas Sansekerta yang dimana mungkin gerakan ini selama ini dianggap setengah atau setengah hati atau sebelah mata, tetapi tetap beliau-beliau yang muda-muda ini berjalan. Apapun yang dikatakan orang, tetap perjuangkan Sansekerta, karena tidak ada Sansekerta maka tidak ada Indonesia Raya. Mentan LBH Apik di sini yang konsisten membela orang-orang hukum, yang membela dengan segala kesederhanaan keterbatasan, tetapi tetap semangat. Maka dari itu kita harus bangkit makin. Ya, Mendesa Adat, terima kasih di mana, di tengah segala himpitan, di tengah segala cobaan, di tengah dengan masalah segala sesuatu, mentan tentang krematorium dan lain sebagainya, tetap berjalan. Hebat. Jadi Hindu ini membutuhkan orang-orang hebat, orang yang berani. Kalau hebat pasti berani. Dan karena Semeton beranilah, Semeton dilirik oleh Forum Intelektual Muda Hindu Dharma. Coba Semeton tidak berani, coba Semeton tidak berbeda, coba Semeton tidak ada sesuatu yang membanggakan dan ditunjukkan kepada publik, maka mungkin kami anak-anak muda, para anak-anak muda tidak tahu siapa Semeton. Penting untuk mensosialisasikan diri menjadi seorang tokoh Hindu. Ini namanya Duwek Lan Aju, harus itu. Ya Duwek, pinter, wikan. Kita harus pamerkan kepintaran kita, bukan untuk satribu, bukan untuk pamer, tetapi Duwek dan Ajum adalah untuk memberikan suatu contoh, memotivasi. Sama seperti Semeton, ketika Semeton menunjukkan kerja lewat sosial media, bukan berarti pamer. Ketika kita memberikan sembako kepada orang miskin, bukan berarti kita pamer bagaimana kita mengeksploitasi kemiskinan, bukan itu. Tujuannya adalah memotivasi. Semoga kita sekalian di masa pandemi yang serba terbatas ini, mulan sarire, dan saya yakin sebagai kesimpulan dalam pidato saya, masa COVID-19 ini adalah masa seleksi alam. Terlihat mana pemimpin yang baik dan tidak. Terlihat mana yang radikal-radikal akan tenggelam. Mereka yang mendukung adharma akan hilang dengan sendirinya. Sungguh, kekuasaan Tuhan yang Maha Esa sungguh luar biasa. Dan mari kita syukuri hari ini. Di tempat ini, di Tambak Siring, tadi kita sudah saksikan upacara yang sederhana dipimpin oleh Ida Begawan. Upacara ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk mendoakan leluhur, mendoakan jagat. Di bumi Tambak Siring ini ada Raja Udayana yang bersetana di Gunung Kawi. Mentan Ibu Ratu Mahendradatta yang bersetana di Pura Durga Putri. Tambak Siring inilah tanah yang sakral dan tinggi. Maka dari itu Bung Karno mendirikan Istana Presiden, satu-satunya tempat di Indonesia hanya di Tambak Siring. Demikian dari Titiang. Titiang atas nama pribadi dan lembaga, begitu juga matur suksma kepada Ida Sulingi yang jauh-jauh dari Buleleng sampun konsisten mendampingi Titiang dalam perjuangan sebagai pagawante, sebagai penglingsir Titiang. Para hadirin yang mencepatkan waktu datang pada saat pergantian tahun baru, walaupun tidak ada tahun baru kan ada jam malam, semua serba terbatas. Saudara-saudara kami dari Jawa, terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga segera kami bisa datang ke Jawa untuk bisa bersilaturahmi. Ya. Tetap menitip Mojopahit dari tanah Jawa. Karena bagaimanapun juga waskita Nusantara harus dijaga. Jawa dan Bali harus bersatu untuk Pancasila jaya. Demikian sambutan Titiang sebagai sambutan pamungkas dan paripurna
Sebelum saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing, kagian sederhana manten yang bisa kami berikan, yaitu menten kikirangan dan lain sebagainya, tujuan unas pengampuran, dan kemudian aksamayang, ngiring droenang, tapi persembahan kami dari Forum Intelektual Muda Hindu Dharma dan Hindu Center of Indonesia. Berjayalah Bali Wipa, berjayalah Indonesia, berjaya Nusantara, dan berjayalah untuk kita semua. Matur suksma ageng, Om Santi 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 Om Rahayu. Tahun itu
dari Jawa Timur. Jawa Timur? Iya. Jadi Bali. Jawa Timurnya ke sini, datang ke sini? Datang. Oh iya. Di sana. Di sana juga. Kamu udah sekolah? Ini adiknya udah sekolah? Masih TK. TK? Banyak siswa di sana. Ada guru native atau dari luar negeri? Tari, silakan. Ya. Sudah siap? Tari. Oke, sebelum pulang, ayo minum lagi. Bahasa Inggris ada? Mandarin. Oh, Mandarin? Iya, Mandarin. Mandarin kita bagus sekali di sekolah. Biasa dulu. Apa? Biasa dulu. Kenapa? Biasa dulu. Enggak, ini penghargaan untuk adiknya ada? Wah, masih dulu. Hah? Belum? Oh, iya. Oh, dia ada bahasa Mandarin juga ya? Iya. Bisa bahasa Mandarin? Bisa. Oh, ya? Iya. Coba, ada gimana? Namanya. Perkenalkan coba, dalam bahasa Mandarin, coba. Siapa nama? Banyak kayak ada bajunya. Hah? Ini Oma. Udah lama gak sekolah sama ini. Senang ini. Apa? Lebih suka sekolah online atau langsung ketemu kak?
face to face. Ketemu kak? Iya. Online ini ya, agak ini ya, agak capek ya online ya. Boring ya. Saya aja begitu ya. Sama? Sama bendera mana? Bendera. Oke ini. Kenapa? Satu dua. Eh sini sama bapak ibu. Ayo sini saya. Irik, mama papanya kamu bisa isungin, tengok kaya. Iya, dong. Salah. Iya dicek dulu. Iya, biar papanya yang pegang. Ini penghargaan ini. Kamu pegang ini. Eh, ini semuanya. Satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Sini sama ibu, ayo, sini. Aduh, sama Jack. Dia sebelahnya bingung, dia tidak pernah berbalas. Ayo, ayo. Terima kasih semuanya, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Ya, selamat ya. Bilang apa saya? Terus semangat ya. Ya, udah dari tadi kisah. Dan mampir sekolah ya. Iya, benar dulu ya. Nanti ya, nanti ya. Silakan Bapak-bapak, ayo. Awas ya. Oke, satu dua iya ya semuanya satu dua oke siap semuanya satu dua sekali lagi satu dua oke. Ya, terima kasih terus ya, atas segala sesuatunya ya. Ya, selamat tahun baru nih ya. Oke. Ya. Oke, sebut ya. Nah, biar enggak larut soalnya.